Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kembali lagi di channel Ayla Komputer. Oke, di video ini saya mendapatkan servisan laptop Asus untuk serinya X441. Jadi kata usernya, keterangannya itu laptopnya ini habis kesiram air ya. Jadi di sini saya nggak berani untuk menyalakannya dulu, dicolokkan cas juga belum berani ya. Jadi nanti langsung saya bongkar, kemudian langsung dicek ya. Semoga aja kerusakannya nggak parah. Oke, buat kalian yang penasaran silakan simak terus videonya. Oke teman-teman, ini setelah dibongkar ya, tapi alhamdulillah mungkin airnya cuma sedikit ya. Saya juga nggak tanya seberapa banyak airnya, katanya cuma ketumpahan air. Di sini nggak ada bekas airnya sama sekali ya. Kemudian di bagian keyboard juga nggak ada bekas air. Saya juga nggak tahu kena airnya atau ketumpahan airnya itu di sebelah mana ya. Di sini keyboardnya masih aman, ini udah bekas diganti keyboardnya ya. Biasanya kalau ada bekas air itu di logamnya ini ada bercak kayak putih-putih kayak gitu, karena air yang kering ya, seperti itu. Oke, alhamdulillah aman. Tapi tadi saya coba aplikasinya tuh lemot banget teman-teman, jadi nge-close aja lama, mau refresh aja lama. Nih ada sedikit lag ya, jadi cukup lama. Kemudian tadi startupnya sangat lama ya, ini udah sedikit lancar, tapi tadi pas awal pembukaan Windowsnya lama banget. Ini buka dokumen aja lama banget. Loadingnya cukup lama ini. Mungkin mau tak tes harddisk Sentinel dulu ya. Kita coba di Sentinel. Nanti yang kedua saya mau ngecek keyboard ya, semoga keyboardnya masih normal semua. Karena habis kena air ya, tapi nggak tahu kena airnya itu di bagian keyboard atau di mananya, saya nggak tahu. Keyboard testnya tak taruh di desktop dulu. Kemudian tester untuk harddisk ya, pakai HD Sentinel aja. Thank you.
Kalau misalnya ini harddisknya normal ya 100% masih bagus, berarti lemotnya itu disebabkan karena Windows-nya yang udah error ya, atau udah banyak sampah dan virusnya, jadi mungkin minta diinstal ulang. Tapi yang penting kita cek harddisknya dulu. Oke, alhamdulillah 100% ya, masih 100% semua excellent ya, nggak ada kerusakan di hardware. Oke, fix lemotnya itu karena Windows ya, biasanya solusinya atau paling mudah itu install ulang. Oke, selanjutnya saya mau pasang ini dulu, kemudian nanti coba dicek ya. Nah, ini teman-teman udah pasang ya keyboardnya. Begitu buka aplikasi keyboard dashboardable, F4-nya nih mencet-mencet sendiri. Nih. Klip-klip sendiri ya. Enggak tak pencet di sini, enggak tak pencet. Oke, langsung saja kita perbaiki keyboardnya ya, bagian F4. Cara memperbaikinya cukup mudah. Ini tinggal dilepas saja tombolnya. Seperti biasa saya pakai blower ya untuk dipanasin, pakai suhu 100 derajat celcius, jadi suhu paling rendah, cuma buat ngangetin aja teman-teman biar karet dan mikanya anget. Nanti setelah itu kita tarik biar nggak mencet sendiri. Oke, ditarik seperti ini pakai pinset ya, karetnya nariknya jangan terlalu kenceng, nanti karetnya bisa sobek ataupun lepas ya, jadi secukupnya aja sambil digoyang-goyang seperti ini dan sambil nunggu suhunya dingin. Oke, di sini udah nggak mencet lagi ya. Saya pencet F4 ini. Nih, baru respon ya. Setelah dipencet, baru respon. Oke, kita pasang lagi tombolnya. Kita coba semua tombol. Barangkali ada tombol lain yang error. Oke, tombol yang lainnya aman ya, cuma F4 aja yang bermasalah. Oke, kayaknya videonya sekian dulu teman-teman, jadi nggak fokus pada bagian yang kena air ya tadi ya, karena ternyata setelah dibongkar itu nggak ada airnya, nggak ada bekas airnya. Kemudian untuk keyboardnya juga masih aman, cuma trouble di F4 aja. Oke, mungkin videonya cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.